Muhida, 53 tahun. Kakak kandung korban penembakan di Kalidoni menduga pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban, bahkan diduga sempat bekerja sama dengan korban. Muhida menyebut Nugroho alias Nunung merupakan seorang yang berprofesi sebagai maklar tanah. Katanya Nugroho merupakan seorang ayah yang meninggalkan istri dan 3 orang anak. Muhida menyebut terkait korban berpamitan hendak ke tempat kerjanya. Muhida pun mengatakan bahwa adiknya itu tidak memiliki masalah dengan orang. Meski demikian, Muhida dan keluarga tengah berembuk untuk menentukan akan di mana Nugroho alias Nunung dimakamkan. Sebelumnya Nugroho alias Nunung, warga Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Borang, tewas diduga ditembak oleh senjata api tepat mengenai kepala. Belakangan didapati informasi bahwa korban Nugroho alias Nunung ini diduga berprofesi sebagai seorang maklar tanah di daerah Kalidoni. Ini meninggalkan satu istri dan 3 orang yang masih kecil-kecil. Akhir tadi pamit pergi ke mana? Ya, kerja biasa. Kerja biasa. Tapi informasi pelakunya kenal, Bu, ya? Sudah tahu. Saling kenal, Bu, ya? Atau satu sama sesama kerjaan? Sama kerjaan. Kayaknya suruhan atasan, bosnya, bos atas. Sebelumnya pernah ada masalah, Pak, antara? Ada, orang baik, adik saya. Kalau ini permasalahannya apa, Bu? Belum tahu, ya? Kira-kira berapa pelaku? Dimakamkan di mana, Ibu? Izin nama Ibu? Saya Ida. Usia kita, Bu? Ayu kandung. Ayu kandung, ya? Usia kita? Ya, almarhum. Ibu? Ibu, saya 55. 50. Ayu kandung korban, Ibu. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.